Puluhan mahasiswa keperawatan berunjuk rasa ke kantor KPUD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka sempat membakar kartu pemilih dan menuntut agar rancangan Undang-Undang Keperawatan segera disahkan. Mahasiswa berorasi dan membawa spanduk yang isinya mendesak anggota DPR menyelesaikan rancangan Undang-Undang Keperawatan. Mereka menilai menjelang pemilu legislatif, para wakil rakyat lebih banyak mangkir dari tugasnya dan mengabaikan pembahasan sejumlah RUU, termasuk RUU Keperawatan. Pengunjuk rasa sempat membakar sejumlah kartu pemilih mereka dan mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat. Jadi, keladang kami dari perawat tidak menginginkan hal yang seperti itu, Bu. Karena saya rasa perawat pernah terlibat dalam pemilihan legislatif ataupun presiden, Bu. Jadi, undang-undang keperawatan ini tidak disahkan, kawan-kawan.